crispy. Enak. Upah. Enak. Enak banget ya. Oke. Di Jerman bisa di kebun, bisa masak kayak gini. Ditemenin sama suami tercinta. Aduh, seneng banget, Nak. Nah. Jadi kayak di kampung gitu. Kayak di kampung kan, Papa? Ya. Di kampung di Jember ya. Di Jember, dari Jember. Ataupun di Singaraja sama aja jadinya. Bener. Ini lagi goreng sambal, Nak. Cabai. Mau bikin sambal terasi goreng. Enak banget ini pastinya. Sayurnya metik terong, Nak. Bisa dipetik. Ya kalau nggak dipetik ini, terongnya emang kecil-kecil enak. Nah, cuma buat bunda aja cukup. Suami nggak makan karena dia makan lain tadi. Susah kali ini digoreng aja dibakar. Terongnya dibakar atau digoreng segini. Yang mana? Ya udah aku keluarin. Nah. Ini ikan asin yang bikinan bunda sendiri. Jadi kalau goreng ikan asin tuh apinya pelan-pelan biar crispy dia. Nanti lagi goreng ikan pedak, habis itu terakhir terong dibakar. Di Jerman kayak gini udah seneng banget, Nak. Seneng banget pokoknya bunda. Sambal terasi, Nak. Ngocok beben daun. Nyaman, weh. Bunda pakai bahasa Madura, pakai bahasa Indonesia. Nyaman reng betura. Cek kalau nggak kalian minta masih lebih abit pada Jerman, cek kalau nggak kalian tak bisa bentar meturis ya colong japak berarti orang daya. Laku Malaysia nung cuma berapa tahun, setahun benda mulai yang tak bisa bentar meturis kok tentu japak lo nyaman reng sombong benda itu ya injak hing. Bunda pakai bahasa Madura, Nak. Aku bilang gini, yang pergi ke Malaysia begitu pulang kampung dia katanya nggak bisa lagi bahasa Indonesia atau bahasa daerah gitu loh. Mon kok abis lah puluhan tahun berada Jerman lagi pun pertama tuh loh. Ya macam-macam. Terus akhirnya ngecek ada. Ini makanannya bunda, Nak, hari ini ya. Ikan asin, tempe yang setengah jadi, nasi jagung sama terong, semuanya dari kebun sama karedok. Lencak, Nak, sama kemangi. Ya, kemarin kan enggak lengkap, jadi sekarang dilengkapin sama tempe. Dilengkapin sama tempe goreng yang bunda bikin sendiri, lihat, Nak. Enaknya luar biasa, Nak. Ini pasti nambah 10 kali ini, Nak. Pasti. Apalagi nasinya nasi jagung kayak gini pakai daun. Duduknya di kebun, Nak.
Nah, ikan asinnya bikinan bunda sendiri. Enak ini. Mari makan anak-anak bunda. Lihat ini ada terong yang dari kebun, ada kemangi, ada lencak, ada ikan asin. Gimana makannya nak? Gimana makannya? Kayak gini. Ya udah deh, bunda makan. Mari makan papa. Terima kasih. Makannya gini sama lencak. Lencak nak. Kemangi. Bingung jadi makannya. Aku lencak sama kemangi aja udah cukup nak. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan nak. Nyobain lencaknya. Karena bunda makannya di kebun nak. Produksi bunda. Terongnya dari kebun nak. Enak banget. Lencaknya. Barusan metik nak di kebun, kebunnya bunda. Para ikannya belakangan aja. Mau tempe sayang? Enggak katanya. Lencaknya enak, ketir-ketir gimana gitu enaknya, luar biasa enaknya lencak ini. Kemanginya metik sendiri langsung nak. Aduh, manginya, lencaknya, tempenya. Enak banget nak. Di Jerman tempat makan kayak gini. Yang mau datang ke bunda mampir ke sini, tak bikinin kayak gini nak. Ayo. Kann ich 1 Euro haben? 1 Euro? Wofür brauchst du das? Ich kann mir auf AliExpress für 1 Euro 3